Saudara Wir ini menyatakan diri sebagai pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Orangnya ada di belakang saya. Ya, nomor 02. Yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Berbagai penyimpangan yang dilakukan sesuai ajaran Islam, di antaranya yang bersangkutan ini mengajarkan kepada pengikutnya dengan niat sholat yang dirubah.